皆さんこんにちは。Sama aku udah mulai masuk vlogger di Jepang yang paling kece. Hari ini aku mau kirim paket just tip aku ya, tuh di belakang ini juga. Tapi setelah itu aku mau belanja makanan snack buat Akari nanti di karantina pas aku udah sampai di Indonesia. Jadi kayak cemilan, terus cemilan dong sih ya. Soalnya kan makanan kan dari hotel udah dapat. Jadi cemilan-cemilan aja biar Akari gak terlalu boring gitu selama beberapa hari di hotel gitu. Terus kalau untuk oleh-oleh, belanja oleh-oleh ke Indonesia kayak coklat, itu nanti malam-malam aku sama suami ke Don Quixote. Itu malam-malam aja, karena sekarang aku mau buat yang karantina dulu lah. Jadi nyicil-nyicil nih buat Akari. Tapi sebelumnya aku mau kirim paket dulu, mumpung Akari lagi tidur. Soalnya kalau Akari ikut yang ada aku susah belanjanya, karena dia tuh demen banget ke toko dan buat ngacak-ngacakin tuh toko. Udah ngerti apa aja diambil. So, itu aja. Pokoknya ikutin aku terus ya, kira-kira aku mau belanja apa cemilan buat di karantina nanti. Ya cemilan buat Akari dong sih. Kalau aku, apa ya cemilannya ya? Jangan terlalu banyak lah aku cemilan, nanti ada gendut. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga di klik tanda loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan nonton video terbaru aku. Ikutin aku terus, cekidot. Oke, aku udah sampai ke tokonya, toko bayi semua ya, yang biasa aku beli sini sama Akari. Tapi sekalian aku mau beli baju tidur, baju buat di rumah atau baju tidur, biar soalnya udah musim. Aduh, handphone aku pecah tau, jatuh mulu, kenapa ya? Casingnya udah kedua kalinya pecah. Mana tuh? Ya kan? Untung ini cuma sedikit. Ini yang nyala-nyala soalnya. Mahal. Untung dikit pecahnya. Oke, kita ke ini dulu deh. Beli makanan dulu. Cemilan sebenarnya Akari udah nggak mau cemilan-cemilan kayak gini nih. Cuma kita beli aja roti ini satu. Terus apa ya? Konsup. Siapa tahu dia mau buat karantina. Kue. Sembe, dia sukanya udah sembe, sembe yang untuk dewasa. Jelly, sebenarnya dia suka jelly. Kita bawa jelly. Terus apa lagi ya? Ini dia udah gak terlalu suka sih, tapi gak apa deh, bawa aja satu. Ini makanan kayak gini Akari sebenarnya udah nggak terlalu suka ya, tapi kalau tiba-tiba dia nggak mau makanan hotel, mau nggak mau deh. Terus apa lagi ya, kare, rasa kare. Gak ada, adanya Soboroko Gohan. Aduh, apa ya Akari sukanya ya? Takkan siakan dia. Ini nih
Oyakodon. Kare. Kalau buat di rumah mamah memasak aja. Terus beli jus. Jus. Ini kali ya. Ini rasa jusnya yang mana ya jusnya ya? Enaknya. Nanti aja jus mah di supermarket aja kali ya. Ini apa ya? Yasai. Bingo. Ini. Rasa mangga. Terus udang sup. Beli jelly. Cuma ini doang nih udang buat di rumah mama. Dah. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah deh ya. Cemilan nanti coklat-coklat di supermarket beli. Beli itu juga nih, apa sabunnya Akari habis. Mana yang isi ulang ya? Ini deh rasa yang aroma momo. Oh, sabun. Terus beli apa lagi ya? Nanti tinggal ke supermarket beli coklat-coklat juga sama beli Ocha buat nanti Wakana wisata. Lucu nih. Buat makan di meja kalau enggak jatuh-jatuh. Akarinya aja nggak bisa diem di meja makan ya. Nih ada coklat Milo. Akari suka kayaknya ya. Oke. Kita lihat baju tidur 90 gede-gede 80 baju tidur. Ini gede-gede yang 80 cm. Nah, ini belum tebel-tebel banget kan, tapi udah bu. Ini deh. Ini belum tebel-tebel banget sih nih. Sekarang tuh udah dingin enggak sih ya? Karena belum terlalu dingin sih ya. Oke, udah deh belanjanya ini aja dulu. Nanti kita ke supermarket beli coklat.
Oke, ini dia tadi aku udah selesai belanjanya, tinggal nanti packing-packing dan belanja buat oleh-oleh dan jas tipan juga ada. Oke, udah capek ya. Terima kasih buat kalian, nanti tunggu vlog aku packing-packing buat di tempat ke karantina dan buat oleh-oleh terpisah, oke? Okay? Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa juga diklik tanda loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan nonton video terbaru dari aku. Oke. Okay. Bye-bye. Itu rambutnya.